Muka surat 334. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Maksud dia, dan janganlah kamu hampir akan harta anak yatim, yakni dengan ambil daripadanya. Allah pesan dalam Quran dalam ayat 34 surah Al-Isra, jangan hampa piduk berminat dengan harta anak yatim, melainkan dengan jalan yang baik seperti ambil upah pelihara anak yatim pada kadar yang patut. Jangan kita ambil kesempatan atas harta anak yatim, melainkan kalau kita orang miskin, kita orang susah, kita kena jaga dia, anak yatim ni kita dibenarkan ambil pada kadar yang patut, sehingga sampai ia akan baliknya anak yatim itu, dan sehingga cerdiknya pada nak memelihara hartanya sendiri. Ha, sampailah anak yatim ini dah cerdik, kita nampak dia dah boleh urus duit dia sendiri, kita hand over duit tu bagi kat dia balik. Dalam tempoh dia tak cerdik tu saja, kita boleh jaga harta dia. Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nisa ayat 5 sehingga 6. Dia cerita detail tentang benda ni. An-Nisa ayat 5 sampai 6. Allah kata, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu bagi harta anak yatim itu untuk dia jaga sendiri, selagi mana dia masih dalam kumpulan as-sufaha. As-sufaha ni daripada perkataan Arab dia safih, sin fa ya safih. Safih ni makna dia tak cerdik, tak cerdik, dia belum pandai lagi nak urus duit dia, jadi kita tolong urus sehinggalah dia hilang tak cerdik tu, dia dah jadi cerdik, dia baru kita serah duit tu pergi dekat dia. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu bagi, kamu serahkan duit anak-anak yatim yang belum cerdik ni. Allati ja'alallahu lakum qiyama. Ya Allah jadikan kamu sebagai orang yang menguruskan harta dia. Warzuquhum fiha. Kamu bagi duit tu sikit-sikit kat dia untuk rezeki makan minum dia. Waksuhum, bagi untuk beli kain baju dia. Kontrol duit kita pegang, kita bagi sikit-sikit dekat dia, pasal dia tak pandai lagi nak urus duit dia. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Dengan anak yatim ni, Quran kata apa? Cakap elok-elok, cakap elok-elok. Kemudian Tuhan kata, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kita yang jaga anak yatim ni kena do observe, tengok, kena duk perhati tengok, sampai ke tahap dia dah baligh, dia dah dewasa, dia dah boleh menikah. Fa in anastum minhum rusda, kalau kamu nampak dia dah mula cerdik, bijak dan pandai urus duit dia sendiri, fadfa'u ilaihim amwalahum, serah duit hak dia tadi ni kat dia. Kita kena tengok dia, kita kena observe dia, kita kena monitor dia, kita nampak dia dah cerdik dah, dia dah boleh urus duit dia sendiri, serah balik duit tu kat dia, kerana itu duit dia. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Dan kamu dalam tempoh jaga harta anak yatim itu, hendaklah kamu jaga jangan makan harta anak yatim itu secara melampau-lampau. Jangan melampau sehinggalah dia besar. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Quran kata kalau sekiranya hang yang duk jaga anak yatim tu ghaniyan, kaya, hang sendiri orang ada duit, falyastafif, jaga diri hang, jangan makan satu sen pun duit dia. Kalau kita duk jaga anak yatim ni, kita ada duit, kita ada kerja, kita ada gaji, jangan ambil duit dia langsung, jangan langsung ambil duit dia. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau kita pun susah, kita kena jaga dia pula, dia pula ada duit sikit, kita boleh ambil duit dia sikit pada kadar yang munasabah. Fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Pada waktu kamu nak serah balik duit tu dekat dia, pastikan ada saksi melihat benda tu. Nampak tuan-tuan? Islam dia jaga benda-benda macam ni. Tak mau kemudian hari jadi isu macam-macam, tak mau. Masa kita nak bagi balik duit dia, ambil, panggil mai saksi, orang yang dipercayai, tengok ni duit dia, ni akaun dia, dulu saya duk jaga duit dia, mula-mula dulu banyak ni, ha, ni saya jaga dia 5 tahun, ha, ni duit dia yang baki, saya bagi, tengok tu imam, tengok siapa, tengok ini dia,
saya serah balik dekat dia. Cari mai saksi untuk melihat benda tu. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas kepada apa yang kamu buat. Tentang tengok macam mana Islam jaga hal ehwal, harta benda ni. Jangan sampai kita termakan harta-harta salah kerana itu menyusah kita di sana esok. Baik, sambung. Dia kata, wa'aufu bil'ahdi, dan sempurnakan olehmu akan janji dengan Allah. Dan daripada menunaikan suruh dan segala tegah Allah ataupun janji sesama manusia yang tidak maksiat. Ayat ni nak beritahu kat kita supaya bila janji kena tepati. Tidak boleh dicapati, kita sebut dalam ayat itu. Kalau janji kena tepati. Tidak boleh mencapatikan janji itu. Kalau pada hari kita nak buat janji, kita dah memang ingat nak tipu orang, itu berdosa besar. Masa kita nak janji dulu ni, memang hati kita dah ingat dah, benda aku janji ni aku tak boleh buat pun. Tapi aku nak pemurung lepas ni. Kalau ingat macam tu, berjawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masa dia janji dulu, dia yakin sepenuh hati, dia boleh tunaikan janji dia. Bila dia dapat kuasa, bila dia dapat apa yang dia nak, bila dia dapat, dia tengok-tengok, oh tak boleh nak tunai janji ni, tak boleh nak tunai. Pasal apa? Pasal ada banyak constraint, banyak kekangan yang menyebabkan tak boleh nak tunai. Tapi dulu memang dia ikhlas hati, apa dia janji dalam manifesto, dia memang nak buat, hati dia memang ingat dia nak buat. Bila dapat kuasa, cek-cek balik tengok, tak boleh nak buat. Pasal apa? Banyak kekangan. Nak kena settle hak ni dulu, settle hak ni dulu, settle hak ni dulu. 5 tahun baru boleh buat. Misalnya. Dan Allah lebih mengetahui tentang benda tu. Allah tahu memang dia bukan ada ingat nak tipu siapa-siapa. Dia memang ingat nak tunai janji. Bila dah dapat, tengok-tengok, tak boleh dengan sebab kekangan. Itu dia dengan Allah, be settle. Tapi kalau from the day first, daripada hari mula nak buat janji, dia sudah ingat dalam hati, aku nak tipu depan ni ayah. Jawab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fair kot cakap macam tu. Fair. Memang fair. Memang fair. Kalau dia niat tak elok, dia sangkut dengan Tuhan. Kalau dia niat elok, cuma ada kekangan menyebabkan dia tak lebat, mudah-mudahan dia ada satu alasan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Whatever it is, Islam kira apa? Islam kata, kalau hang rasa tak boleh nak buat, jangan berjanji. Dan kalau hang rasa hang boleh buat, berjanji dan lepas itu tunaikan janji itu. Itu yang Islam bagi tahu. Clear. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, innal ahda kana mas'ula. Ayat ni, dengar baik-baik. Tuhan kata apa? Bahawasanya janji itu ada yang ditanya pada hari kiamat esok. Apa sebab engkau tidak tunai janji itu? Dia tak habis di situ. Setiap janji yang hang buat dengan Allah, setiap janji yang hang buat dengan sama-sama manusia, semua benda itu tak habis di sini. Tuhan kata apa? Innal ahda. Sesungguhnya janji itu kana mas'ula. Hang kena jawab di depan Allah esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.